Salam sehat di masa Prapaskah dan novena untuk memperingati Santo Yosef yang kita peringati 19 Maret nanti. Mari kita belajar bersama peran Santo Yosef sebagai aba duniawi bagi juru selamat kita. Pertimbangkan ini sebentar. Dari setiap manusia di planet ini, dan memang dalam sejarah manusia, Allah memilih Yosef untuk mengajari Yesus apa artinya menjadi manusia. Tuhan bisa saja memilih seorang guru terkenal, atau raja duniawi, atau pemimpin militer yang menakutkan untuk membesarkan Yesus. Dia tidak melakukannya. Tuhan memilih seorang tukang kayu yang sederhana dari sebuah kota di antah berantah. Yosef dari Nazaret tidak akan memiliki akun terverifikasi di Twitter. Dia juga tidak akan memiliki banyak pengikutnya di Instagram atau di YouTube. Dia bukanlah nama, bukan siapa-siapa di mata dunia. Tetapi di mata surga, Santo Yosef adalah seorang yang sangat-sangat istimewa. Kata Abba muncul hanya 3 kali dalam kitab suci, yaitu Markus 14:36, Roma 8:15, dan Galatia 4:6. Tentu saja pertama kali Yesus mengucapkan kata Abba di bumi ini, dia sepertinya menatap mata Santo Yosef yang merupakan poin yang layak untuk disebutkan. Allah Bapa bisa saja memilih untuk mengizinkan perawan terberkati untuk hidup dan bekerja sebagai ibu tunggal. Dia bisa saja memberinya beberapa malaikat pelindung tambahan atau mengirim Elizabeth untuk merawatnya. Dialah Tuhan yang menciptakan jerapah, menciptakan biji kopi, menciptakan awan kumulus. Dia tidak menderita karena kurangnya kreativitas atau kekhususan dalam pemeliharaan, rancangan, atau pemecahan masalah. Beberapa orang berpendapat bahwa Tuhan memiliki Santo Yosef sebagai bagian dari keluarga kudus karena ekspektasi budaya. Tetapi anggapan itu sangat terlalu berani. Ini adalah Tuhan yang terus-menerus tertawa, seperti disebutkan dalam Mazmur 2 ayat 4, di hadapan norma-norma sosial. Santo Yosef tidak menutup jendela di rumah keluarga kudus. Dia tidak kurang dari salah satu pria terhebat yang pernah ada di planet ini. Sebagai teladan kedewasaan dan kebajikan, Allah Bapa secara khusus memanggil dan merancang Santo Yosef untuk menjadi perwujudan yang hidup dari kemaskulinan dan kebapaan bagi pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Selama bertahun-tahun dalam hidup perkembangannya, dalam Santo Yosef kita diberi gambaran sekilas tentang hati Allah Bapa. Sangat tidak masuk akal untuk berpikir setelah semua masalah inkarnasi bahwa dia akan gagal, dalam hal ini Bunda Maria, memilih seorang pria yang mencerminkan citra ilahi tentang citra paternal dengan ukuran kesetiaan manusia setinggi mungkin. Kitab suci mengungkapkan kepada kita bahwa cinta Santo Yosef kepada Maria dikalahkan hanya oleh cintanya kepada Bapa. Kita bisa baca dalam Matius 1 ayat 19. Hanya ketaatan dan keyakinannya pada kesucian hukum yang dapat menuntunnya untuk menceraikan Maria. Tetapi cintanya padanya tidak dapat membiarkan bahaya datang padanya. Bahkan dia dipermalukan dalam prosesnya. Kedengarannya sangat mirip dengan cinta Allah Bapa, bukan? Sumpahnya pada perjanjian tidak bisa membiarkan dia mengabaikan dosa kita begitu saja. Cintanya yang besar tidak memungkinkan dia untuk memecat kita. Bahkan dia dipermalukan dalam prosesnya. Seperti kita baca dalam Filipi 2 ayat 8 dan Ibrani 12 ayat 2. Betapa heroiknya cinta Allah Bapa, seperti yang terwujud dalam Abba duniawi Kristus, Santo Yosef. Berapa kali dia terbit dengan matahari Mesir,
menjadi orang asing di negeri asing, hanya dipersenjatai dengan sabuk perkakas, berpetualang ke budaya yang untuk mencari pekerjaan yang cukup, untuk menyimpan makanan di meja makan yang sederhana. Keluarga Kudus, betapa disiplinnya seorang yang tidak diragukan lagi telah mengajar Tuhan alam semesta untuk menggunakan kitab suci setiap hari dengan berdoa pada syema yang suci, yaitu doa harian orang Yahudi. Gema suara Santo Yosef dan Maria dapat didengar dalam tanggapan Kristus kepada iblis di padang gurun, karena tanggapannya terhadap pencobaan pertama mengutip syema yang dia pelajari di kaki orang tuanya. Santo Yosef pasti sangat fokus dan berorientasi pada detail untuk mencari nafkah sebagai tukang kayu, di mana hasil karya tangannya mengarah langsung kepada keahlian pembuatnya. Mungkinkah ada metafora yang lebih sempurna untuk Bapa Allah di bumi? Pertimbangkan kerendahan hati yang dia tunjukkan sepanjang keadaan unik kehamilan Santa Maria. Renungkan kepatuhannya dalam melakukan perjalanan yang hampir 100 mil dengan seorang istri yang sedang mengandung di trimester ketiga. Renungkan rasa hormat terhadap martabat dan warisan orang lain yang pasti dipelajari Kristus dari orang tuanya. Kita bisa baca dalam Matius 2 ayat 10-12. Demikian juga Santo Yosef mengungkapkan Bapa kepada Kristus dengan siapa dia bertemu setiap hari, dan tidak hanya dalam apa yang telah dia siapkan untuk keluarga. Santo Yosef, doakanlah kami. Semoga kita belajar dari Santo Yosef. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.